Ini udah 3 kali pom bensin nih, Cing. Pertaletnya tidak ada. Pertamax, berarti kita beli Pertamax yang 92 aja. Alhamdulillah ya, alhamdulillah, barakallah, luar biasa. Perjuangan aneh. Jadi balik lagi ke Cikarang nih. Kagak, nggak bisa. Oke. Iya, makasih banyak. Iya, makasih banyak. Iya, makasih banyak. Enggak ada yang ketinggalan, aman? Iya, Karani. Iya. Oh, oke. Katanya kalau 1 juta makan apa mie? Ada di komentar. Di komentar. Gua kasih tahu dulu. Itu pagi-pagi enggak ada yang jualan nasi di situ, adanya mie doang. Bandara semua tuh, TikTok full ya. Enggak pagi doang. Tempat kerjaan. Aja ntar pasti muter kan order ulang. Oh, wah dia dulu yang masuk bangke. Pagi yang indah, tersenyum ramah menyambut datang hari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam. Indra Papski. Sebelum beraktivitas, alangkah baiknya kita berdoa semoga kita diberi kemudahan dalam bekerja, kesehatan dalam bekerja, rezeki yang melimpah, rezeki keuangan yang melimpah, rezeki kesehatan, rezeki semuanya, amin ya rabbal alamin. Waktu kita lembit di hari Kamis, tanggalnya tanggal 27 di bulan Juni jam 9.30, jam 10 kurang. Jam 10 kurang ya, gapapa, yang penting kita berangkat dulu. Oke, waktu kita lembit. Jack, sabar Jack, baru nyalain langsung masuk orderan, alhamdulillah. Berarti rame nih orderan hari ini nih. Kita lihat bensinnya dulu nih. Beh, bensinnya, beh. Kasus men, 30 km range-nya men. Kasus men, B-nya kita nol-nolin men. Oke, wah kasus men, sebalok doang men. Beh, AVG-nya men, 7,7. Kasus men. Bang, ngalong lagi yuk. Pertanyaan bagus men. Udah lama ya ngevlognya ngalong nggak ada ya. Sebenarnya narik malam cing, aneh narik malam. Tapi nggak ngevlog gitu. Makanya siang mulu ngebeatnya jam 9:30. Iya, si grabnya nyalain juga lah. Bah, permuk lagi aja. Coba matiin ulang. Nah, kita habis permuk nih. Alhamdulillah nih kita. Wah. Wah, jemputnya jauh men. Barang bagus bro, 49 ditambah 800 ya tadi ya. Tambah 8000, lumayan nih. Lewat aja dulu cing ah. Lewat. Kasus men, udah cancel 2 kali men. Dari driver lagi cancelnya. Oke, kita geser cing mau menuju ke Roblong. Kita ke Roblong ya, Roblong. Geser aja cing, kita menuju ke Roblong aja. Enakan sana kayaknya ngebeatnya deh. Kayaknya enakan sana nih. Barang bagus cing, opin dulu gojeknya, opin dulu. Kita muter balik dulu cing, lampu merah muter balik cing. Lampu merah muter balik, barang bagus. Pramudia, di mana ente? Pramudia. Ini kemana ini? Jauh banget ini. Cikarang. Keluar tol nyampe. Halus Cibatu. Wah, barang bagus Cibatu ini mah. Cibarusa di sininya. Barang bagus. Cikarang. Bagus, 163.000 kita bawa dulu cing. Siapa tahu kita dapat tektokan lagi di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat dari map lancar cing, lancar ijo semua cing, halus. Oke, ini posisi di lampu merah Roblong, Robert. Kita muter balik belakang, di jodran ada di belakang cing. Kita muter balik. Aduh, bensinnya berapa nih? Waduh, nyampe gak nih? Nyampe beli bensinnya di sana. Piling udah kuat di mari cing, rabel nih, piling udah kuat nih. Terus nongol lah Cikarang. Dan gue berpikir Cikarang itu balik lagi oke lah. Kalau sampai sana jam 12, kita tanya dulu penumpangnya mau balik lagi apa kagak. Kedua,
gue udah feeling ya udah kita tos-tosan, setting tujuan masih ada soalnya nih. Cikarang, Pak. Iya. Siap. Cepat ya, lurus. Siap, Bapak ada tol? Oke, lewat tol apa apa? Punya emani atau enggak ada? Apa? Oh, nanti pakai punya saya aja etolnya. Tol masuk di Oke, aplikasi. Semua, okay. Ya. Pulang lagi kapan, Pak? Ke Jakarta lagi? Jakarta nanti mungkin ya. Sore. Pasti. Aku yang pernah menyakiti kamu, aku yang pernah hilangkan harapmu, sekian waktu baru ku sadari Oke, titiknya salah cuy, posisinya aneh paham cing, di arah mari aneh paham. Ini ada pom bensin di sana, kita beli bensin di sana, tapi kencing dulu ya. Oke lanjut, ini ada pom bensin kan, kita beli bensin dulu. Ini posisinya di Santar Prima Motor. Wah nggak ada pertalet berabe. Wah berabe, gak ada pertalet, berabe. Tuh, Ion Mall Delta Mas Cikarang tuh. 30 Tambora mana? Tambora. Kita beli bensin yang sono lagi. Ini gak ada pertalet. Tambora di mana? Coba kita lihat Tambora. Tuh Tambora daerah-daerah Marida tuh, pokoknya Tambora daerah Marida tuh, gue nggak tahu jalan apa, daerah situ jauh juga ya. Kita beli bensin sana lagi nih. Duh nggak ada pertalet lagi, berabe. Nah ini nggak ada pertalet juga nih. Wah nggak ada pertalet bro, berabe, kagak ada pertalet juga, kejabat BK juga ini. Itu tuh nggak ada pom bensin lagi tuh, nggak dex light, Pertamina dex. Ini udah 3 kali nih cing, mau gimana lagi cing, ini udah 3 kali pom bensin nih cing, pertaletnya tidak ada. Pertamax, berarti kita beli Pertamax yang 92 aja. Alhamdulillah ternyata pertalet ada cing, tuh pertalet ada ternyata. Waduh barang bagus ini. Gue liat ih kok warnanya putih, gue ngeliat begini, wah pertalet bro. Barang bagus. Oke, kita setting tujuan nih. Untungnya ada pertalet cing di mari. 170.000 kita beli bensinnya tuh. Beli bensin 170.000. 170.000. Di sini rame banget tempat makanan ya. Tak megang cashnya, aneh lagi megang cash 20.000 doang ini. Kita setting tujuan ke Grand Indonesia, Gojeknya, si Grabnya setting tujuan ke belum nih. Kita pancing si Grabnya, kita pancing lepas dulu. Tadi kita berada di sini nih, kita balik lagi ke sini nih. Di sini ada merah-merahnya tuh. Sih kita setting tujuan ke Grand Indonesia. Udah bener tadi di sana, tapi nggak ada pertalet. Jadi kita ke sana coba. Gue penasaran. Emang di sana dulu kemarin-kemarin juga dapetnya di sana. Dapat orderan cing, masa Allah cing, ya Allah, subhanallah. Kemana nih? Barang bagus, gambir. Barang bagus cing ya, alhamdulillah ya Allah. 160.000, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah cing, alhamdulillah. Barang Allah, luar biasa. Perjuangan aneh mau kesini tadi cing.
Ane mau ke atas ini nih. Dapat orderan nih. Itu pintu tol tuh cing tuh, pintu tol tuh. Ane mau ke sono nih, ane mau ke sono. Alhamdulillah dapat orderan cing. Tuh Mekarta cing. Ini sayang banget nih kalau enggak jadi, sayang banget tuh kalau dijadiin lagi enak ini. Butuh investor lagi nih mah, cakep banget ini dah. Gua yakin dah, yakin ini peluangnya bagus banget, kanan kirinya oke juga, tinggal naruh saham aja investor ya kan. Ya udah kita jemput dulu ya kan, belok kanan belok kiri, alhamdulillah ya Allah. Gua yakin optimis di Jaba BK nih. Gua nanya-nanya kan, "Bang, gimana? Udah Jaba BK aja udahlah, di situ biasanya sore," katanya. "Iya, udah kelewatan ini, udah jam 2," katanya. "Emang sih udah jam 2?" "Udah lalu geser aja, geser-geser." "Wah, gua geser dah ya kan. Rame dah tuh di grup dah, rame. Udah geser lu, ribet," katanya. "Tumben-tumbenan lu main di Cikarang, ribet," katanya. "Iya, gua mau balik ini. Lu jangan bikin ribet deh. Gimana cara balik ini?" gua bilang. "Udah setting tujuan gambir," katanya. Oke, lu gua ikutin, gua masuk gambir. Lu pemuntrat cing. Saking senengnya gue harus balik ini. Iya kak, ke koper? Enggak. Oh, nggak usah, itu aja. Iya, ini aja. Ini dekat Gambir ya kak? Ya Gunung Sari. Iya. Oke. Okay. Punten Mas Sari. Ini belok kiri. Ke situ lurus bisa. Oke. Ini pulang nggak kak? Ini kiri, lurus? Lurus aja. Balik lagi gak kemari kak? Iya sih balik lagi. Jam berapa tuh kak? Malam kali? Sih, paling saya sejaman di sana. Sejaman, ntar balik lagi ke sini. Emang masnya orang sini? Bukan, saya orang Jakarta, saya mikir lagi makanya. Enggak nanya aja, tapi kalau balik lagi saya mikir boleh juga. Sore ya? Ganjil genap soalnya. Sejam. Saya di sana sejam. Berarti jam 4:30 kali dari sana. Oke. Aku yang pernah menyakiti kamu. Aku yang pernah hilangkan harapmu. Sekian waktu baru ku sadari ada yang hilang dari jiwa ini. Iya, makasih banyak. Gak jadi balik lagi ke Cikarang nih. Kagak, nggak bisa. Oke. Okay. Iya, makasih banyak. Iya, makasih banyak. Nggak ada yang ketinggalan? Aman ya? Oke, alhamdulillah cing, sampai dengan selamat di Gunung Sari dekat Senen. Di sana hujan, nuh kayak mau hujan ya. Tadi udah kebagian hujan, cuy. Awannya mau kemari nih, ke Jakarta Utara. Kayak dari Jaksel udah hujan kayaknya dah. Tuh, udah mendung banget tuh. Awannya kemari tuh. Oke, kita sampai tujuan dengan selamat. Tidak nagih tol, tidak. Oh. Ini apa nih? Oh, kalau dipencet begini ya. Ini apa 10.000 nih? 10.000 per tip berlaku untuk gokar. Bat. Jam 4 sampai jam 5. Sekarang jam? Dikit lagi, Bro. Satu orderan plus 10.000. Di sini jalurnya jalur macet. Jemputnya padahal cakep banget itu Central Park.
Ini pengen ke Senen, muter balik Tugu Tani, Cing, mau ke Menteng, Cikini. Deretan situ. Di sini mah Kemayoran agak berat. Nah, pas nih. Pas. Tuh, jemputnya deket nih, di seberang doang nih. Tujuannya kemana? Macet lagi nih. Aduh. Tujuannya ke Kemang ini kayaknya nih. Ke Kemang. Gokar komfor. Di seberang, seberangnya McDonald kali ya. Apa ya, pokoknya di seberang kita mau terbalik dulu nih. Alhamdulillah nih. Argonya juga lumayan nih. Barang bagus 72.000 nih. 72.000. Lumayan nih. Lumayan lah, Cing. Ini mirip. Yang mana nih? Gocap kok 72.000 ke Kemang. Oke lah. Ya udahlah, berangkat satu jaman nih. Ya udah enggak masalah lah ke Kemang ya kan. Begas aja lah. Curat belakangan. Iya kak, yang ke pagi sore? Iya, pagi sore, okay. Belum ini ya. Oke. Ini keluar mak, dikira koko. Oh kakak yang ini, diorderin ya kak? Diorderin gitu? Iya diorderin. Oke. Pagi yang indah, tersenyum ramah menyambut datang hari. Kakak tahu tempatnya gak pagi sore? Tahu sih, oh pertama kali. Siap. Asli di sini kak? Jakarta apa lagi? Iya kerja di sini sih, cuman jarang keluar, kurang tahu jalan. Oh oke. Caramu memikat hatiku, ku tak tahu semua. Bentar. Oke. Ya, makasih banyak. Enggak ada yang ketinggalan, aman? Enggak. Gondang dia Menteng. Ini orderannya. Gacor, di sini di Kemang habis hujan kayaknya deh. Alhamdulillah dengan selamat 72.000. Alhamdulillah. Cepet ngantar, Cing. Cepet banget ngantar. Pada ke situ semua ya. Ini Kemang Vilex nih. Ininya Kemang Vilex itu kemana ya? Ini tembusannya mana cuy? Belok kanan. Hari ini gak bawa kacamata, Cing. Jadi gue nariknya gak usah jauh-jauh ya. Kacamata aneh ketinggalan di rumah. Aneh tuh matanya minus 1,5 lah. Kalau ini 1,5. Gak kelihatan. Bukannya gak kelihatan, kelihatan. Cuman gak terlalu detail. Penasaran ini sih kemana ya? Ternyata jalanannya buntu. Ini kemana itu motor ke sono? Penasaran, Cing. Oke, alhamdulillah, Cing, kita dapat, Cing. Ini kemana nih? Kemang Timur, di mana Kemang Timur? Wah, jangan-jangan ini Gojek kali. Kenaikannya 12.000 perkalian 1,57. Banyak orderan yang jauh-jauh tapi pengen yang deket-deket. Gue bingung. Ya udah gua ambil Blok M aja dah. Karena Blok M, ya udah ke situ doang nyampe ya kan. Nongkrong di Blok M. Begitu maksudnya. Enggak macet soalnya. Kalau ke Blok M tuh enggak macet. Makanya dicocol. Nih, situasi Kemang tuh lancar. Dumen-dumenan ya, Kemang lancar ya.
Iya. Iya, Ferani. Iya. Oh, oke. Okay. Mau lewat mana nih, Pak? Lurus ke depan atau balik lagi? Oh, entar dulu bentar, saya ngeker dulu di sini, Kak. Soalnya ini sore. Sore ya, macet kan. Banget. Blok M Square kan ya? Oh, ini kita muter balik. Lebih enak. Lebih ya. Iya, kalau ke sono. Kena pertigaan aja. Lalu bentar dapat ya nih. Ah, enggak dapat. Iya, makasih banyak. Enggak ada ketinggalan, aman? Enggak ada. Baik banget deh, Cing. Mantap. Bah, barang bagus. Sampai tujuan dengan selamat, tidak. Harganya 35.000. Gas. Oke, Ane memutuskan untuk stay dulu di Telbak, Cing, karena emang bener-bener kalau gelap banget ya, situasinya gelap, jalanannya nggak terlalu fokus, agak blur gitu ya kan. Ya begitulah, mata Ane sih udah 1,5 minusnya. Yaudah, kita makan dulu sambil makan di Telbak nih. Kita lagi di Telbak, lagi mau nyantai. Kita makan, Cing. Lumayan nih. Nih yang gaji 1 juta nih. Apa? Wih, HP-nya iPhone anjir. Wih, dari mana? Gaji 1 juta nih. Gile. Katanya tuh. Kecapean dia. Udah 1 juta nih. Nih, katanya kalau 1 juta makan apa mie? Ada di komentar. Di komentar. Gua kasih tahu dulu. Itu pagi-pagi nggak ada yang jualan nasi di situ, adanya mie doang. Tuh. Ada makanan, gue beli makanan. Ada di kantin belakang jauh. Tuh, dengerin. Ada kalau siang ini. Malas makan apa, kadang-kadang nggak jualan, jangan jualan. Katanya 1 juta makannya mie. Gue ngakak anjing, gue ngakak bangke. Nyalain rapper dia, mainin rapper. Nape anjem? Ini rapper dong. Yang penting ke bandara mah apa aja bawa. Tuh. Mainin rapper. Gile, Budi aja mainin rapper lu. Tuh, Budi aja mainin rapper. Tuh, 900 tuh. Bandara semua tuh, TikTok full ya. Enggak, pasti doang. Tempat kerjaan. Tuh, 1 juta katanya makannya mie. Enggak, nih makan nasi tuh. Badoknya tuh. Padang. Padangnya nih tuh, padangnya ya. Padangnya dibeli-beli juga ntar. Iya, sebulan lagi dibeli nih warungnya. Dapet tuh. Oke, kita mau review nih. Ini Argus. Ini apa? Ova, Ova. Nih, gue sukanya punya Budi ini nih. Doko 28 watt, 0,4. Cakep ini nyedotnya. Tapi gue gak sukanya liquidnya. Kalau 0,4 pre-base. Ini salt, saltanik lah. Tapi kita coba dulu nanti. Nih, ini Budi. Bu Budi, ini Budi. Ini akun apa? Inkopol, ini akun reguler. Ayo, duluan mana? Duluan mana nih? Ayo, sim salabim. Aku udah masuk. Buat, ya itu ntar biarin aja. Ntar pasti muter kan order ulang. Oh, wah, dia dulu yang masuk, bangke. Kok jadi 103, bangke? Saat cepet tadi 113. Ya. Sama orangnya. Iya. Tadi 107 gua. Aing pala tehan bangke, mana bisa gue nyamput pala tehan. Tuh pala tehan Blok M. Coba telepon dulu. Alah nih, jemputnya berat. Di Blok M, mana nyampe gue akun gue jemput di Blok M. Ah, gak jadi konten dah. Jemputnya di Blok M, gak nyampe akunnya bro.
ini akun Senayan City. Oke cuy, ini gue beli ginian lagi. Tapi ini yang kedua kali gue beli ginian. Ini gue beli liquidnya biar enak lah. Biar enak nih, seset. Nih, kenapa ada BCA ya? Yang kemarin beli nih, kayaknya gak enak banget, udah jebol cuy. Ini gue pencet nih ya. Tuh, ada kebakar gitu ya kan. Posisinya keren banget nih tempatnya. Buat podcast cakep nih. Oh ini dari samping nih. Ini isinya dari samping. Tapi mesinnya kayaknya agak lebih gede nih mesinnya. Beda tuh. Tingginya juga beda tingginya. Ini pas gak? Oh iya masuk cuy. Otomatis 16. Barang bagus.